Senangkan. Waktu makan pun kita boleh amalkan sunnah, boleh buat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi, Ustaz Akmal. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar dalam bidang adab dan akhlak Islamiah, iaitu tajuk Berkati Rezekiku. Baik anak-anak, apa yang ada dalam tajuk Berkati Rezekiku ini? Baik, yang pertama, adab sebelum makan dan minum. Yang kedua, adab semasa kita makan. Dan yang ketiga, adab selepas kita makan. Baiklah anak-anak, antara adab-adab sebelum kita makan dan minum, yang pertama, pastikan kita basuh tangan sehingga bersih. Yang kedua, pastikan duduk dengan tertib. Yang ketiga, membaca basmalah. Dan yang terakhir, pastikan kita membaca doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah kepada kami apa jua rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Selesai adab sebelum makan. Apa pula adab semasa kita makan? Baik, yang pertama, gunakan tangan kanan kita. Yang kedua, mengambil makanan yang paling hampir. Yang ketiga, elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Yang keempat, elakkan berbual perkara yang tidak baik ketika makan. Contohnya, kita mengumpat, mencela. Yang kelima, tidak membazir. Yang keenam, tidak mencela makanan. Dan yang terakhir, jika terlupa membaca doa makan, maka bacalah Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Dah makan? Apa lagi adab selepas makan? Yang pertama, membasuh tangan sehingga bersih. Yang kedua, membaca doa selepas makan. Doa selepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta menjadikan kami orang Islam. Setiap perkara mesti ada dalilnya, dan dalil untuk pelajaran kita pada pagi ini adalah berdasarkan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Yang bermaksud, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling hampir. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak-anak, apa kepentingan untuk kita mengamalkan adab makan dan minum? Yang pertama, menjadikan diri kita berdisiplin. Kita dapat menjaga maruah diri kita dan keluarga, dan terhindar daripada melakukan perkara yang tercela.
Yang kedua, kesehatan terpelihara. Dengan mengamalkan adab makan dan minum, kita dapat menghindarkan diri kita daripada kuman, jangkitan kuman dan penyakit berbahaya, dan semestinya akan meningkatkan kualiti kehidupan kita. Yang ketiga, melahirkan masyarakat harmoni. Kita dapat merapatkan hubungan sesama manusia dan semestinya hidup akan aman damai. Dan yang terakhir, melahirkan insan yang bersyukur, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, akan melahirkan orang yang sentiasa mengelakkan pembaziran. Jadi kesimpulannya pada pagi ini, amalkan setiap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Senangkan waktu makan pun kita boleh amalkan sunnah, boleh buat ibadah. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.